Sudarlun Kejaksaan Negeri Banda Aceh kembali mengeksekusi cambuk terhadap 6 laki-laki dan 5 perempuan yang melanggar pasal 25 ayat 1 tentang ikhtilat dan pasal 23 ayat 1 tentang khalwat. Hukuman cambuk tersebut berlangsung di halaman Masjid Baitul Salihin, Kecamatan Ulikaring, Banda Aceh, Kamis 1 Agustus 2019. Kesebelas pelaku mesum itu masing-masing dicambuk mulai 8 hingga 32 kali. Prosesi ukubat cambuk yang disaksikan ratusan warga setempat juga dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dan pejabat di lingkungan pemerintah kota lainnya. Selainnya di luar Banda Aceh, warga di luar Banda Aceh, ya, bukan warga Banda Aceh. Jadi yang kena ada yang non Muslim satu ya? Ada satu. Agamanya apa? Agama Buddha. Jadi itu tergantung pilihan dia mau pidana ataupun obat cambuk itu boleh saja, tidak ada masalah. Jadi yang kena cambuk ini 10 orang dari luar Banda Aceh dan 1 orang. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi TV.